KRI Cipta di 381 dan KRI Tuanku Imam Bonjol 383 BKO Gugus Tempur Laut Koarmada 1 berhasil menangkap kapal penangkap ikan asing atau KIA berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara. Dari ketiga KIA tersebut, ditemukan muatan ikan campur kurang dari 1 ton. Muatan diduga telah dipindahkan ke kapal pengepul. Saat ini, ketiga kapal asing Vietnam tersebut telah berada di dermaga TNI AL Sabang Mawang Lanal Ranai guna proses lebih lanjut. Dari Natuna Utara, Perseroan Siturus melaporkan.